Saya ini tunangannya Dokter Rino, calon istrinya. Jadi kamu jangan harap bisa ngambil Dokter Rino dari saya. Tapi ada kemungkinan kan kalau aku jadi pacar kamu? Kemungkinan selalu ada. Apa ada orang lain? Iya, abang kamu. Aku jatuh cinta sama dia. Udi Mayang, Dio ini lagi gak bisa diajak bicara. Jadi diamkan aja dulu. Benar Bu Maya, saat ini Pak Bowo belum bisa diajak bicara. Fantasinya masih kemana-mana. Nantipun kalau gue dapat kerja, gue pengennya dari keringat gue sendiri. Yang kayak gini nih yang bikin gue kesel sama lo. Lo tuh sombong banget ya, Gah. So mandiri tau gak lo? So gak butuh orang lain. Abang emang ditawarin pekerjaan apaan sih? Abang disuruh menjadi penari telanjang. Astagfirullahaladzim. Saya mau cari mereka. Kalau kamu benar-benar nyari mereka, berarti kamu ada hati sama perempuan kampungan itu. Hei, anak itu bisa didemin kan, Anissa? Ini juga lagi dicoba, Pi. Ya pokoknya cepat dimin. Kalau enggak, saya bekep mulutnya biar pinggir sekalian. Bang, saya ngerti lama, Bang. Dari tangan orang lain, Bang. Dia nangis, dia mencari saya terus. Terus terjadi sesuatu sama Rama, Bang. Mimpiku ini, ya Allah. Bowo seperti sedang dipengaruhi oleh pengaruh jahat. Ya Allah, apakah sengaja Engkau telah memilih hamba supaya hamba bisa menolong dia? Tapi apakah mampu hamba punya kekuatan apa, ya Allah? Sudah separah ini. Makanya mama itu bingung, Kak. Papa sudah tahu, Ma. Papamu mana peduli. Kalaupun mama kasih tahu, pasti mama yang disalahin. Ini kamar gua. Gak ada yang boleh masuk kamar gua tanpa izin gua. Balikin, Kak. Lo tau, lo itu udah bener-bener kelewatan. Barang ini bisa menghancurkan hidup lo. Hidup gue ada urusan gue, bukan urusan lo. Balikin gak? Karena lo suka sama Vina. Dan Vina gak ngerespon apa yang lo mau. Iya kan? Dan lo mau menghancurin hubungan gue sama Vina dengan ngegedah kamar gue dan nemuin ini untuk nunjukin sama Vina dan supaya dia membenci gue. Iya kan? Gue gak ada urusan sama dia. Gue hanya peduli sama lo karena lo adik gue. Halah, sejak kapan lo peduli sama gue? Udahlah, lo gak usah cari alasan macam-macam untuk ngerusak hubungan gue sama Vina. Gak bisa gak? Vina udah sebel sama lo, dia benci sama lo. Ada apa ini? Enggak, Pak. Gagah mau pulang lagi ke rumah. Ternyata dia gak tahan hidup di luar tanpa dukungan Papa. Vina, lo jangan mengada-ngada ya. Alah, emang itu kenyataannya, Gagah. Gagah, sekarang saya mau bilang sama kamu yang sebenarnya. Kamu jangan berani lagi melawan Wira atau memerintahkan Wira. Karena Wira anak kandung saya. Sedangkan kamu, Kamu anak pungut. Kakak,
Jangan diambil hati omongan papamu ya nak. Kakak. Siapa dia sebenarnya, Ma? Lagi pula kan waktu pertama kali kita ngambil, kita kan janji kita akan kasih tahu dia kalau dia sudah dewasa. Nah, sekarang sudah saatnya. Iya, tapi bukan begitu cara memberitahukannya. Apapun caranya sama aja, Ma. Yang penting dia tahu. Dan sekarang mestinya dia tahu batasan sebagai anak pungut dan sebagai anak kandung. Biar dia gak kurang ajar kayak sekarang. Tapi, Pak. Alah, udahlah. Udahlah, Ma. Papa benar kok. Gaga memang harus diberi shock terapi supaya dia gak sok suci dan sok benar sendiri, Ma. Mira, dia itu bukannya sok suci, tapi dia melakukan hal yang sangat mulia. Tugas sebagai abang kepada adiknya. Ma, tapi Gaga kan bukan abang kandung saya. Dia tetap abang kamu. Walaupun dia bukan abang kandung kamu, tapi kami, terutama Mama, tidak pernah menganggap dia sebagai anak angkat. Dan Mama perintahkan kepada kamu supaya kamu tetap menghormati dia sebagai abang kamu. Berarti Allah sedang memberikan azab dunia kepada Bowo. Itu karena dia melupakan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Hatinya menjadi gelap, tidak terbuka cahaya hidayah untuk menyadari semua yang dialami. Betul, Pak Ustadz. Hatinya sedang ketutup. Makanya dari itu, Awa ini kesal sama Bowo, Pak Ustadz. Tidak mau berubah-berubah. Tapi, Mu, jangan sampai kamu tidak menolong dia. Bagaimanapun dan apapun yang kamu rasakan dan perasaan kamu kepada Bowo, kamu harus tetap memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan selagi kamu bisa. Onde-mande, Pak Ustadz. Bukan Awa ini ndak mau nolong Bowo. Bowo sekarang sudah gilo, sudah ndak waras. Gimana caranya Awa menolongnya? Ya, kamu terus dekati saja. Kasih dia nasihat, berikan dia keyakinan bahwa apa yang dia alami itu adalah azab dari Allah. Tapi jangan lupa, kamu juga harus berdoa pada Allah agar Allah memudahkan langkah kamu, perjuangan kamu. Iya, kalau berhasil. Kalau gagal gimana, Pak Ustadz? Masya Allah, Mumu. Para nabi saja pernah mengalami kegagalan. Contohnya Nabi Nuh, Nabi Yunus. Tapi mereka tidak putus asa. Pertolongan Allah itu selalu datang. Kamu usaha terus, berikan keyakinan. Jangan kamu pasrah, jangan kamu putus asa, Mu. Tapi Awak ini punya pikiran Awak bakal gagal karena Bowo ini orangnya susah, hatinya sudah ketutup. Terus berarti Awak melakukan pekerjaan yang sia-sia dong, Pak Ustadz? Masya Allah, Mumu. Tidak ada yang tidak ada hasilnya. Semua ada hasilnya, Mu.
walaupun kamu tidak menemukan, tidak mendapatkan hasil di dunia ini, tapi kamu harus yakin di akhirat kamu pasti dapat hasil itu. Wah, kalau urusan itu awak sudah yakin dari zaman orok, Pak Ustaz. Yakin seyakin-yakinnya. Nah, sekarang kamu lakukan saja itu. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu. Dan satu hal yang ingin saya ingatkan kepada kamu, teruslah membuat Allah tersenyum. Itulah amalan yang paling baik kita lakukan di hadapan Allah. Yo. Terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya. Berarti mulai sekarang awak ini harus sabar menghadapi Bowo. Harus ikhlas, harus pasrah, harus selalu minta bimbingan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Ya. Saya pasti akan doakan perjuangan kamu. Semoga mendapatkan hasil yang nyata. Amin. Insya Allah Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gimana toh ini? Bisa-bisa sakitnya ibu jadi semakin parah. Lagi harus mencari ya. Udah 2 jam muter-muter di sini. Gimana mereka? Oke juga. Ada cewek cakep tuh. Yang mana? Itu tuh. Iya kayaknya nggak ada teman gembel tuh. Kita kerjain kan yuk. Oke yuk. Sendirian aja sih. Kalian mau apa tuh? Daripada kedinginan sendirian, enggak tahu dong. Mendingan kita cari kehangatan bersama. Jangan. Tolong. Iya, gue lagi jaga. Terus ada korban kecelakaan masuk. Begitu gue perhatiin, ternyata si Emma. Makanya gue telepon lo. Terus kondisinya gimana, Wan? Luka luarnya lumayan parah. Untuk luka dalamnya, gue belum tahu. Sekarang ini kita sedang menangani luka luarnya dulu. Ya udah deh. Oke. Gue kesana sekarang ya. Jangan diam aja, tolong anak saya! Kati!
aja gabung sama kita, kali aja bisa nambah gaul. Lo ngaco lo Jor, gue ini lagi jaim men. Pirata kan taunya gue kan cowok baik-baik, makanya gue jaga jangan sampai dia tahu siapa gue men. Betul. Lagian dia juga udah mulai lunak sama gue. Buktinya kemarin gue dikasih duit 5 juta men. Serius lu? 5 juta? Gila, udah cantik, tajir, dermawan lagi. Bener-bener. Tapi ngomong-ngomong, masih perawannya. Belum gua tes. Ntar gua kabarin ya, kalau gua tes. Tapi menurut gue, gak mungkin perawan. Hari gini, gak ada cewek perawan. Bener, Jon. Mustahil. Bodoh amat, men. Yang penting kan dia cakep, tajir pula, men. Jadi supply duit buat gue lancar. Men, gue mau ke belakang dulu ya, mau ke toilet. Hati-hati lu, Jon. Yo. Awas, men. Jalan lembang-lembang aja ya. Yo, kita party terus. Halo, sayang. Boleh minta jung gak? Ngapain mereka kesini? Beda. Lu ngapain di sini, men? Men, coba lihat tuh cewek. Si Viola maksud lo? Itu adik gua. Adik lo? Jadi adik lo pacaran sama om maksud lo? Betul. Yang itu namanya Om Berata. Dia pengusaha sukses, tapi bajingan. Duitnya udah sering diporotin sama adik gua. Biarin, biar keluarganya hancur. Benar-benar gila. Masa bokap gua pacaran sama adiknya teman gua? Lo kan yang waktu di mall itu. Lo kenal sama Johnny juga? Johnny teman gue. Oh, terus Om Barata ini? Oh, dia tetangga gue. Lo beruntung bisa dapetin Om Barata ini. Dia kan gak punya istri. Iya dong, makanya Om Barata mau nikahin gue. Iya gak Om? Iya kan Om? Yaudah deh, Viola ambil minum ke dalam dulu ya Om. Ntar ya Om. Jadi Om mau kawin ya? Wira, dengerin Papa. Papa harap kamu maklum, Wir. Papa ini perlu wanita yang bisa membahagiakan Papa. Kamu tahu kan? Papa sama Mama gak pernah klop. Setiap Papa pulang, setiap kali ribut. Selalu ribut. Oke. Wira maklumin kok, Pak. Tapi ada syaratnya, biar Mama gak tahu. Papa. Iya. Iya. Papa tahu. Berapapun uang yang kamu minta, Papa kasih. Tapi ingat, kamu harus rahasiakan hubungan Papa dengan Viola. Ingat itu. Oke. Selamat, senang. Cari duit ternyata gampang ya.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.